Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari memecahkan soal cerita matematika. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Di sini kita punya soal. Pak Ardi memiliki 63 sapi. Kita tulis 63, kemudian dijual 16 sapi. Karena dijual, maka sapinya akan berkurang. Kita kurangi dengan 16. Kemudian Pak Ardi membeli lagi 27. Membeli berarti sapinya bertambah. Maka kita tambahkan sebanyak 27. Nah, sekarang berapakah jumlah sapi yang dimiliki oleh Pak Ardi? Kita selesaikan dengan menggunakan operasi bersusun. Kita punya 63 dikurangi dengan 16. 63 dikurangi dengan 16. 3 dikurangi dengan 6 tidak bisa, maka kita pinjam 1 di sini menjadi 13 dan di sini menjadi 5. 13 dikurangi dengan 6 sama dengan 7. Sedangkan di sini kita punya 5 dikurangi dengan 1 sama dengan 4. Jadi 47. Kemudian Pak Ardi membeli lagi sebanyak 27. Berarti di sini ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 14. Simpan 1 di sini. 1 tambah dengan 4, 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi sapi Pak Ardi sekarang sebanyak 74. Nah, mudah bukan? Adik-adik pasti bisa. Betul. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya.